Sumatera Utara bukan hanya Medan, 33 kabupaten terkendali. Rakyat begitu disiplin, memahami benar tentang kondisi terakhir yang bersangkutan dengan COVID-19. Himbauan, harapan dengan adanya COVID-19, kita tidak merayakan tahun baru, tetapi merayakan di rumah masing-masing. Dengan berdoa, semoga tahun 2022 lebih baik dari 2021. Patroli yang kita laksanakan ini Pak Kapolda sama Pak Pangdam. Kenapa? Patroli yang kita laksanakan hari ini Pak Kapolda. Ya, ini patroli gabungan skala besar TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat khususnya di Kota Medan. Ini berlaku di semua kabupaten, teman-teman sekalian. Sekaligus selain memberikan rasa jaminan keamanan, meminta masyarakat untuk melewati malam tahun baru ini seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, kita di rumah saja dan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan tahun 2022 lebih sukses, kita dijauhkan dari pandemi COVID-19. Ya. Berapa personil Pak Kapolda yang turunkan Pak Kapolda? Berapa personil yang turunkan Pak Kapolda? Untuk apa? Personil. Untuk apa? Pengamanan nih, Pak. Dan patroli malam tahun baru. Hari ini kita mempertebal pengamanan, melakukan penyekatan-penyekatan dan himbauan sekaligus menghimbau masyarakat supaya kita sama-sama melewati malam tahun baru di rumah saja. Yang kedua, tidak melakukan kerumunan yang dapat membuat penyebaran pandemi COVID semakin meningkat di wilayah kita. Kita berdoa mudah-mudahan itu dijauhkan, teman-teman sekalian. Yang penting kita taat kepada protokol kesehatan. Demikian ya.